adik-adik kita akan belajar tentang statistika, jadi diketahui data nilai matematika dalam bentuk tabel frekuensi dan yang ditanyakan adalah mediannya Oke, mari kita jawab kita akan masuk pada langkah yang pertama pada langkah yang pertama kita akan tuliskan Urutan datanya yaitu: 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, kemudian yang ditanyakan adalah median sehingga kita akan menuliskan n-nya atau jumlah datanya yaitu kita jumlahkan saja frekuensinya 2 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5 jadi totalnya adalah 29 kemudian kita akan masuk pada langkah 2 untuk mencari median jadi rumus median Datanya ini adalah data ganjil ya, karena jumlahnya 29. Rumus mediannya itu adalah nilai data ke setengah dikali n plus 1. Sama dengan nilai data ke setengah nilai n nya adalah 29 ditambah 1 sama dengan nilai data ke 30 dibagi

sama dengan 8. Kita simpulkan ada kesimpulan yaitu median dari data adalah 8. Oke demikian Adik-adik untuk soal kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.